Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Ila bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kafatil anbiya wal mursalin. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. وخصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الصمد الفلمدني وإمام الغزالي شاول الله لهم الفاتحة. Di kitab kita ni 58 dari 7 daripada bawah yang ada kitab ni. Muka surat 58, 7 pada bawah. Tajuk kita fadilat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih fadilatus sujudi. Ini kelebihan sujud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taqarrabul abdu ila Allah ta'ala bi syai'in afdhala min sujudin qafiyyin. Artinya tiada menghampirkan seseorang hamba Allah kepada Allah dengan mengerjakan sesuatu yang terlebih afdal daripada sujud yang khafi. Ini tentuan dalam sembahyang tu ada satu perbuatan dipanggil rukun afaan yang amat penting, iaitu antaranya ialah sujud. Sujud ni salah satu daripada rukun-rukun fi'li, rukun-rukun perbuatan. Jadi kalau kita sujud tak betul, sembahyang kita tak sah lah. Dia kena jaga. Masa kita sujud, tujuh anggota. Tujuh anggota mesti kena tempat sujud. Mesti kena tempat kita sujud tu, mesti kena tujuh anggota. Dua tapak tangan, dua lutut, dan dua tapak kaki. Ibu kaki tu, kaki tu, dari kaki tu kena kena lentik macam tu. Tak mau pacak. Macam ni pun tak boleh. Dia kena, ibu kaki tu kena Tu baru enam. Seterusnya dai, kepala. Bukan hidung, hidung sunat. Dai itu wajib, mesti kosongkan dawi dia ni. Jadi tempat kita sujud tu tuan-tuan, dia tak bergerak. Kalau kita bergerak, kalau kita bergerak, dia bergerak, sujud kita tak sah. Umpama ekor serban kita ni panjang, kita sujud atas ekor serban, bila kita bangkit, terbang kita bangkit sama, sujud kita tu tak sah. Sujud kita tu tak sah. Kain sejadah tak apa lah, kain apa, kain sejadah tu kan, kain saprah tu, kain ni soft tu, dia tak bergerak, kita bangkit tak bergerak, tu tak apa. Jadi tujuh tempat sujud mesti kena, dan mesti ada tomak nina. Tomak nina ni mana berhenti sekejap. Kita sujud tak ada nak kata apa, bangkit lah, itu sujud kita tak sah. Dia mesti ada tomak nina. Jadi kita pelihara elok-elok sujud kita. Ada pun bacaan-bacaan di dalam sujud itu, dia hukumnya sunat. Tasbih kan, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, itu hukumnya sunat. Sunat pun kita buat bagi elok lah. Baca elok-elok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan baca selampau laju. Baca bagi betul sebutan dia. Kan? Sekurang-kurang afdal tiga kali. Tiga kali baca. Baca betul-betul. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi di sini Imam Ghazali nak sebut tentang fadilat sujud. Kelebihan sujud. Kalau tuan-tuan, Allah Ta'ala buka pintu hati kita, kita dapat melihat dengan mata hati,
Tentang kelebihan sujud, kita tak mau nak angkat kepala, tuan. Masa tak angkat kepala dah, kita letak kepala kita. Saya waktu ni masa saya sakit tu, terasa tu, tuan. Kita semayang berapa puluh tahun dah. 60 tahun lebih kita semayang. Kita sujud atas lantai. Tiba-tiba tak boleh sujud. Bila sujud kepala pening, terpaksa semayang atas apa? Semayang atas kerusi. Allah tu, tuan, rasa tak puas lah. Rasa tak puas hati tu. Minta doa, ya Allah sihat cepat-cepat aku nak sujud. Lepas tu boleh semayang duduk. Ha, semayang duduk tu boleh lah sujud dah. Dapat semayang berdiri yang lagi seronok. Jadi Allah Ta'ala campak dalam hati kita. Setiap perbuatan tu semua ada fadilatnya. Ada kelebihan dia. Semua perbuatan kita, bacaan kita menggambarkan ubudiah kita kepada Allah. Dan kita ni tentuan kena melahirkan rupa ubudiah. Kita ni hamba, rupa kehambaan. Rupa, macam seorang doktor. Macam kita dia tahu dia doktor. Bila dia pakai teleskop, dia cek sakit. Kita tahu dia doktor. Dia nelayan, macam mana kita tahu dia nelayan, dia pergi ke laut. Dia petani, dia buat bendang, baru nampak dia petani. Macam mana kita hamba Allah? Kita menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah. Al-inqiyadu li hukmihi subhanahu. Berpegang teguh hukum Allah Ta'ala. Dan semua ibadat-ibadat ni, tuan-tuan, yang menunjukkan ubudiah yang hebat, semayang. Daripada takbiratul ihram sampai salam, kita tak dibenarkan, tuan-tuan, buat sesuatu, bercakap sesuatu, melainkan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh nak bercakap lain, tak boleh nak perhati kelain, semua tak boleh. Mesti tumpu 100% kepada semayang. Tiap-tiap perbuatan semayang ni pula ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dipanggil hikmatu tashrik. Semua syariat kita ni, dia ada hikmah. Hukum manusia dia tak ada hikmah. Apa saja yang Allah perintah kita, semua ada hikmah. Hikmah puasa, hikmah bangun malam tahajud, hikmah semayang, hikmat baca Yasin, hikmat selawat. Semua ada hikmah. Hingga disebut oleh ulama, inna syari'ata kullaha masalih. Semua perintah Allah ni semua mengandungi maslahah, mengandungi kebaikan. Dia panggil hikmatu tashrik. Hikmah di sebalik syariat tadi ni. Jadi kalaulah tuan-tuan sekalian, makna Allah buka pintu hati kita, nampak hikmat semayang ni, kita tak upaya nak tinggal semayang. Ada waliullah tuan-tuan, bila dibaca kat dia bahawa di dalam kubur besok tak ada semayang, dia teriak. Macam mana aku nak duduk ni semayang tak ada. Kita tak ada semayang, lega lah. Dia tak ada semayang, tak boleh duduk. Kerana semayang ni tuan-tuan, dia merupakan perbuatan-perbuatan kita menunjukkan makna kata diri kita sendiri. Semayang berapa rekaat tuan? Semayang. Sehari semalam, 17 rekaat. Tubuh badan kita ni tuan-tuan, 17 katam. Tok Guru saya kata 17 katam. Dia katam-katam ni sambungan-sambungan ni ada 17. Kepala satu. Leher satu. Kan? Badan ni 4 ni. 4. Punggung kita tu 3 segi. Kaki 2, tangan 2, campak-campak semua tuan-tuan ada 17. 17 katam. Kan? Kemudian Allah bina semayang ni sesuai dengan tubuh badan kita. Sebab tu kita ni yang bernama manusia, nak rokok ke, nak sujud ke, nak i'tidal ke, cukup sesuai. Tak kira hang orang Eskimo, orang Jerman, orang Belanda, orang apa, Cina, orang India, semua boleh sembahyang. Makhluk lain tak boleh. Nak suruh lembu sembahyang macam mana? Dia takbir ihram terpelanti ke belakang. kita kena sembahyang nampak cantik tau, lendir elok lah. Sebab Allah bina semayang tu mengikut fitrah kejadian manusia. Fa aqim wajhaka lid-din halidin hanifan. Fa aqim wajhaka lid-din hanifan. Makna kita hadapkanlah apa nama diri kamu tu ke atas agama yang hanif, fitratullah allati fatarannasa 'alaiha. Ya Allah bina tuan-tuan, agama ni di atas fitrah. Fitrah kejadian manusia. Jadi makna sesuai sangat. Sebab itu bila kita dapat semayang tuan-tuan, kita dapat semayang dengan khusyuk,
kita galpak rasa kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tentang perkara yang penting dalam sembahyang ni iaitu sujud. Mudah-mudahan kita dapat sujud dengan sempurna insya-Allah, mudah-mudahan. Qala Imamul Ghazali rahimahullah taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma taqarrabul abdu ilallahi taala bi syai'in afdala min sujudin khafiyyin." Artinya tiada menghampirkan diri, menghampirkan seseorang hamba Allah kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang terlebih afdal daripada sujud yang khafi. Jadi amalan-amalan ni yang paling hebat sembahyang. Sembahyang ni semua makna kata amalan ni mendekatkan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ni amalan-amalan ni untuk bertakarub dengan Allah, mendekatkan diri kita dengan Allah. Sebab tu kita antara niat kita tentang mengerjakan ibadat nak mendekatkan diri dengan Allah, bukan dengan niat yang lain. Semata-mata nak mendekatkan diri dengan Allah. Sebab tu saya teringat tuan-tuan apa yang diucap oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tatkala wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat tuan-tuan sekalian, para sahabat jadi kecoh. Kecoh macam mana? Sebahagian sahabat tak boleh terima hakikat yang Rasulullah telah wafat. Termasuk Sayyidina Umar. Dah semua kata Rasulullah tak wafat. Allah panggil dia sekejap. Mana dia akan balik semula. Dia akan hidup balik. Dia kata Sayyidina Umar. Bahkan dia hunus pedang dia, dia kata. Tuan-tuan. Siapa kata Rasulullah wafat, aku bunuh dia, aku pancung dia. Tengah suasana yang tegang itulah tuan-tuan. Sampainya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, sebenarnya Muhammad dah pun wafat, dah pun meninggal. Siapa beribadat, berjuang, berdakwah, berjihad kerana Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dah pun wafat. Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala hidup dan tak mati-mati. Kita pun sama lah. Siapa ibadat kadar itu kadar, itu kadar pun dah tak ada lah. Siapa beribadat kadar Ramadan, tunggu tahun depan lah pula orang Ramadan sampai. Siapa beribadat kerana Allah, Allah tak pergi mana-mana tuan. Allah terus hidup dan tak mati-mati. Kan? Jadi makna nak menuntut keikhlasan dalam beribadat. Bukan kerana itu, bukan kerana ini. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mendekatkan diri dengan Allah. Taqarrub ila Allah. Nak mengabdikan diri kepada Allah. Di antara amalan-amalan makna kata yang membawa kita dekat dengan Allah. Kalau kita faham, memahami hakikatnya, iaitulah sujud. Kerana hadis Nabi, Nabi kata, ma ni ma nafi. Tidaklah ya taqarrabul abdu ila Allah. Tak ada satu amalan yang boleh bertaqarrub, yang lebih membawa kita taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah, bisyai'in, oleh sesuatu. Tak ada satu-satu amalan yang lebih hebat yang boleh membawakan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, afdala min sujudin. Lebih afdal daripada sujud. Sujud merupakan amalan yang paling afdal yang membawakan kita dekat dengan Allah. Sujudin khafiyyin, sujud yang khafi, yang sunyi. Kita sujud dalam keadaan senyap, sunyi, waktu sunyi, terutama di tengah malam. Kita dengan Allah, orang lain semua tidur, kita bangun tengah-tengah malam, kita sembahyang tahajud, kita sujud, menghadirkan diri betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letak muka kita tuan-tuan tempat yang paling hina, tempat kita pijak kaki ni, pijak tanah, pijak sini, tempat tu yang kita letak muka kita. Muka ni tuan-tuan
merupakan anggota paling mulia dalam hidup kita. Muka ni hang pukir, pukir tak lain tak apa lagi, pukir muka tak gaduh. Tuan-tuan cuba tengok muka. Ketika kita berdiri, muka di atas. Kita tidur pun muka di atas. Budak-budak tak cerah lah, dia tu budak cacin. Dia tidur muka bawah, punggung ke atas. Kita kalau tidur pun, kepala kita ke atas, muka kita tetap di atas, buah bantai lagi. Muka ni anggota yang paling mulia, kita letak tempat yang paling hina di atas muka bumi. Atas muka bumi, tempat kita pijak. Makna menghinakan diri kita tu kepada Allah SWT. Kalau semayang tu upacara menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, maka tuan-tuan sekalian, makna kata perbuatan yang paling menghina dalam semayang itu perbuatan sujud. Sebab tu sujud tak boleh kita sujud pada orang. Tak boleh sujud sesuatu lain daripada Allah. Kita sujud lain daripada Allah, kufur tuan-tuan. Boleh bawa kepada kekufuran. Ada satu orang tu, dia pergi ziarah kubur. Pergi sujud kat kubur. Lepas tu saya tanya dia, awak ni sujud ni sedap tak sedap? Dia kata sedap. Saya kata sujud dalam keadaan sedap tak boleh, boleh bawa pada kubur. Tak sedap. Kalau tak sedap tak apa lah, tentu ada fana ke apa tu lain lah. Tapi dalam keadaan sedar, kita sujud kepada sesuatu selain pada Allah, sujud ke kubur ke, sujud ke pokok ke, sujud ke orang ke, tak dibenarkan oleh syarak. Boleh membawa kepada kufur. Sujud hanya kepada Allah. Tuhan makna yang layak disujud. Direndahkan diri hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tiada ya menghampirkan seorang hamba Allah kepada Allah Taala. Nak hampir dekat eh? Nak mendekatkan diri dengan Allah. Semayang ni tujuan nak mendekatkan diri dengan Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Sentiasalah hambaku yang menuntut hampir kepada aku itu dengan mengerjakan amalan-amalan nawafil, amalan sunat. Amalan sunat yang paling mendekatkan diri kita dengan Allah, semayang sunat lah. Semayang tahajud, kita semayang hajat, semayang sunat duha. Kalau semayang fardu ni, dia 5 kali ya sehari. Semayang sunat, dia tak ada ahad. Selain kalau kita semayang fardu, semayang sunat. Sebab itu orang yang dibuka oleh Allah rahsia sujud, dia bukan saja semayang fardu, dia memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Kerana ibadat sunat tu makna kata peluang dia untuk banyak sujud kepada Allah SWT. Sujud yang dikatakan sujud yang kafi tadi ni. Tiada satu amalan yang menghampirkan seorang hamba Allah tu kepada Allah dengan sesuatu yang terlebih afdal. Apa dia? Daripada sujud. Lain daripada sujud. Yakni sujud yang khafi. Yang kita dirikan ibadat tu di waktu-waktu yang sunyi sepi. Bangun tengah malam, mayang. Kalau patah lagi kita, Allah hadirkan hati kita kepada Allah. Kita rasa betapa kerdilnya kita ni hadapan Allah Ta'ala. Nak bangun malam kan senang tuan. Kalau Tuhan tak tolong, payah tuan. Halangan banyak. Walaupun kita dah set jam nak bangun malam, set handphone kita. Sedang 4 pagi dah nak bangkit. Gaya nak bangun. Alah awal lagi. Baru ke 4. Tahajud ke 6 buat dah. Itu setan lah tu. Setan tu nama bisikan dia tu nama waswasah. Nama setan tu setan haram jadah. Dia memang duk bisik jangan. Yang duk bisik suruh buat tahajud ni malaikat. Malaikat tu nama malaikat mulhim. Bisikan dia tu nama ilham. Sentiasa dia menyeru di telinga hati kita. Dia bisik di telinga hati kita. Dia ajak kita mengibadatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak tuan. Saya baca cerita seorang Tok Guru Ahli Sufi. Satu hari tuan-tuan anak murid dia cukup rindu pada dia. Tok Guru ni dah mati.
Dengan izin Allah tuan-tuan, dia bermimpi jumpa tok gurunya dalam tidurnya, dalam mimpinya. Apa khabar Syekh? Syekh kata habis semua dah. Tinggal dua rakaat di tengah malam. Karena di tengah malam tuan-tuan, dia boleh menzahirkan keikhlasan yang cukup tinggi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatah lak. Sebagian pada malam tu kan bangkit sembahyang sunat, bangkit sembahyang tahajud. Kita mengajak, mungkin ada riak. Orang puji kita, kita seronok. Orang kritik kita, kita tak seronok. Kan? Ha. Macam-macam tuan-tuan amalan-amalan ni. Tapi kalau sembahyang tengah malam betul-betul kerana Allah Ta'ala, Allah puji kita kan? Tak payahlah orang, kita suruh orang puji, memandai Allah puji. Allah panggil malaikat, suruh tengok-tengok hamba aku. Bangun tengah malam, tinggal tempat tidur, mendirikan malam kerana aku. Allah puji kita depan malaikat. Cukup dah, tak payah orang lain puji. Kita dah puas hati dengan pujian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nikmat Allah bagi kita bangun malam. Kita tak rasa mengantuk, kita tak rasa letih. Sehingga kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan istiqamah bangun malam ni, tuan-tuan rasa sayanglah tuan-tuan dengan ibadat malam ni. Seperti mana yang disebut dalam satu hadis, man amila bima alima awrasahu Allah ilma malam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, ilmu syariat, dia bangun malam, maka Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Ilmu ni nak cerita tak boleh tuan-tuan. Dia berbentuk perasaan batin, hati. Sayang, sedap, manis, sebab dada di tengah malam bangun bayang tu. Dia datang tu tuan-tuan. Inilah maknanya kita kata anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau tuan-tuan sujud. Masa tu tuan-tuan berdoa, minta apa yang tuan-tuan nak minta. Minta kepada Allah Ta'ala. Kita ingat masa-masa depan yang kita akan jumpa. Kita nak mati tuan-tuan. Duduk dalam kubur ni, masa dalam kubur tu jauh lebih panjang daripada masa kita hidup di dunia ni. Duduk di dunia ni 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kubur tak puluh, tak main 76-70 tahun. Beribu-ribu tahun. Ada yang dah 85,000 tahun dalam kubur. Tak kiamat lagi tuan-tuan. Dan kita pun tak tahu berapa ribu tahun kita nak duduk dalam kubur tu. Jadi oleh itu tuan-tuan minta pertolongan Allah. Tolong kami ni Allah, tolong bantu aku ya Allah. Aku lemah ya Allah. Aku nak cari bekal sebanyak-banyaknya, nak pulang ke negeri yang jauh, jauh yang tak boleh setukat dengan kilometer, masa yang tak boleh setukat dengan hari, tahun, bulan. Itulah tempat kita akan tuju. Baik tu tuan-tuan, kalau orang faham hakikat ni, dia boleh ketawa, boleh seronok. Kita pelik tuan-tuan, kita pelik orang ni. Macam mana dia jadi macam ni? Punca sebabnya, dia lupa mati. Dia lupa tempat yang dia akan kembali. Tuan-tuan, mudah-mudahanlah kita semua ingat ni selalu. Jangan lupa. Jadi, yang paling abdal, yang paling amalan, yang paling mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala, iaitulah sujud yang khafi, kata Nabi SAW. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahullahu biha darajatan wahatan anhu biha qati'atuhu. Artinya tiada seorang yang muslim, padahal sujud ia akan Allah Ta'ala sekali sujud, melainkan mengangkatkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan dia derjat, dan menghapuskan daripadanya dengan dia akan dosanya daripada kesalahannya. Dan pada satu riwayat hadis daripada Nabi SAW, ayat hadis lain pula, ma min muslim, tidak adalah seorang yang beragama Islam, yasjudu lillahi ta'ala, subhanahu wa ta'ala,
yang sujud kepada Allah. Tak ada seorang Muslim yang sujud kepada Allah sajdatan dengan sekali sujud. Sekali sujud kita satu rakaat dua kali sujud. Sembahyang subuh empat kali sujud. Syaitan ni dia kena marah dengan Tuhan, dimurkai oleh Allah berapa kali tak sujud. Sekali ya kan? Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Allah suruh sujud. Sekali. Dia tak mau sujud, Allah laknat sampai bila-bila. Kita tak sembahyang subuh, berapa kali sujud? Empat kali tak sujud. Empat kali lebih teruk dah. Ha, jangan memin. Jangan buat pasal. Tak ada lah seorang hamba yang sujud dengan satu sujud. Itu dia. Illa melainkan rafa'ahullahu biha darajatan wahatan anhu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala angkat dia derajat dengan dia itu. Allah angkat dia satu derajat. Itu dia dengannya itu. Qati'atuhu dan menghapuskan pula makna kata dosa-dosa. Dosa-dosa dia. Kalau Tuhan bagi kita nampak, kita sujud tuan-tuan, luruh dosa kita. Maksud luruh dosa ni dosa kecil ? Dosa besar tuan-tuan kena taubatlah. Dosa fitnah. Dosa mengumpat. Derhaka ibu bapa. Berzina. Minum arak. Ini semua kena taubat. Jangan pula buat naya ke orang. Hutang tak mau bayar. Pergi sujud. Okey, clear. Mana boleh? Itu hak anak Adam kena selesai. Dosa-dosa kecil. Tengok aurat perempuan. Telinga dengar muzik. Kan? Buat benda sia-sia. Dosa-dosa kecil ni insyaAllah terhapus dengan sekali sujud. Kalau kita semayang subuh, makna kita empat kali sujud. Kita semayang empat rekaat, lapan kali sujud. Sujud-sujud ni tuan-tuan menghapuskan dosa-dosa kecil. Kita ambil wuduk lagi tuan-tuan, menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita rajin buat ibadat tuan-tuan, dosa-dosa yang kita tak sedar, dosa-dosa kecil tu terhapus insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Macam kita katalah ada gerdak-gerdak dalam besin tu, kita buang air, masukkan air, dengan sendiri gerdak tu akan naik ke atas, dia akan keluar habis. Dosa-dosa kecil ni insya-Allah tuan-tuan terhapus, makna kata dengan kita buat banyak amalan-amalan sunat. Ni ada yang tak buat lagi apa, tak habis lagi ke puasa ni, puasa Syawal. Hari ni berapa dah Syawal? 27. Ha. Lagi 2 hari ke 3 hari lagi. Duk terbuka sana terbuka sini. Ada yang tak habis lagi ah. Ha, kena bagi habis tuan. Besar pahala. Siapa puasa 6 hari di bulan Syawal, Allah anugerah kepada dia pahala seperti puasa setahun. Tapi kita dengar tuan-tuan, tak kik lah. Tak ada apa om. Oh, pergi apa? Tapi kalau majikan kita kata, kita kerja majikan kita, siapa kerja 6 hari di bulan Syawal, saya nak bayar gaji setahun. Macam, gaji kita RM10,000, majikan nak bayar 6 hari kerja, RM120,000. Macam? Dia tinggal semua, puluh tu. Kita ni, tak boleh nak nampak. Semayang jemaah, lebih baik daripada semayang seorang 27 kali ganda. 27 kali tu. Hanya ada rian. Saya tanya sebiji berapa? Dia kata sebiji RM10. Semayang jemaah tak? Tak ustaz. Kalau awak semayang jemaah, saya nak beli sebiji derian 27 kali ganda. RM270. Macam? Dia tinggal derian. Jadi benda-benda ni tak boleh nak nampak kan. Melainkan dengan mata hati. Kita buatlah, jangan kita abaikan. Mana-mana yang belum habis tu. Saya bila-bila pun saya kira pululah wawai. Tak boleh. Mereka bila pujuk saya ada empat bentua. Pergi raya semua ni.
Masa tu nak bawa jumpa adik-beradik ya pun. Dia kata jumpa boleh, makan tak boleh, tak boleh makan, aku puasa. Pujuk, pak mentua pujuk, suruh makan. Tak boleh, tak boleh. Tetap buka, saya kata nak bola balik payah. Apa kira aku pejam mata aku habis tu 6 hari tu. Alhamdulillah boleh habis. Lepas tu tak apalah, tak makan apa pun tak apalah. Puasa tu, jangan kita abaikan. InsyaAllah. Artinya cara seorang daripada Muslim, mana kata yang hal sujud ia bagi Allah sekali sujud, dengan sekali sujud saja tuan-tuan, melainkan mengangkat akan dia oleh Allah dengan dia akan derjat diangkat oleh Allah, derjat yang tinggi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan menghapuskan daripadanya dengan dia akan dosanya, daripada kesalahannya, dosanya diampun oleh Allah. Dosa-dosa kecil lah dengan sebab dia sujud tadi. Sebab itu kita sujud tu dengan penuh perasaan, dengan penuh rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah buat elok-elok sujud. Kaki kita tu sekira-kira sejengkai antara satu sama lain. Kita banyak tak kena tuan. Takbir. Allah. Ni tapak tangan ni menghadap kiblat. Ibu jari ni sekira-kira. Bukan nak ukur pula dah. Sekira-kira. Bawah telinga ni. Ujung jari ni sekira-kira atas telinga. Bukan suka gitu dah lah. Sekira-kira. Jangan gitu. Allah. Tekan jatuh. Allahu Akbar. Ni tangan ni di bawah dada kita yang belah kiri. Tempat jantung kita tu tutup dia tu, tempat setan kacau tu kata letak elok-elok. Mata tengok tempat sujud, jangan tengok cicak berkelahi. Mata tengok tempat sujud. Kaki kita tu, dua-dua kaki duduk macam tu sekira-kira, bukan suruh-sukat, sekira-kira sejengkai, dua-dua menghadap kiblat. Jangan macam tu. Kan, satu pi PJ, satu pi kelang. Duduk macam tu. Tak apa, duduk macam tu. Mengadap kiblat. Buat elok-elok, insyaAllah. Kalau kita berjemaah, ikut imam elok-elok. Imam isyarat dia, dia bagi takbir. Allahu Akbar. Kalau imam tu berdiri, dia nak rokok. Bat tu makna dia dah sempurna rokok. Bat imam, kita baru turun. Sami Allahu liman hamidah. Dah imam baru kita bangkit. Kan? Seterusnya begitu. Kemudian bagi salam. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua. Tamam salam kedua baru kita bagi salam. Insya-Allah baru dapat pahala-pahala berjamaah tadi ni. Ikut peraturan bagi elok insya-Allah mudah-mudahan. Itu dia. Jika kita ikut elok-elok, insyaAllah terangkat dosa kita. Dan Allah bagi kita pahala, ganjaran pahala. Allah angkat derjat kita. Allah angkat dosa kita. Dengan sebab sekali sujud. Kalaulah tuan-tuan sekalian, makna kata kita semayang sunat lagi, itu lagi. Oh, hebat tuan-tuan. Banyakkah semayang? Semayang sunat bagi banyak, tak apa. Kalau tuan-tuan rajin semayang berjemaah ni, percayalah tuan-tuan, rezeki tuan-tuan dimurahkan oleh Allah Ta'ala. Bila kita dapati kita rasa payah soal rezeki ni, sempit, niaga kita tak apa nak jalan, kerja kita susah, itu susah, ini susah tuan-tuan. Tuan-tuan cek balik, kita semayang jemaah ke tak? Kemungkinan kita abaikan semayang jemaah ni. Semayang sunat duha, jangan tinggal tuan. Tiap-tiap hari kita semayang sunat duha. Sibuk macam mana pun, kita buat juga 4 rakaat. Buat juga 4 rakaat. InsyaAllah Allah permudahkan rezeki kita. Kehidupan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Saya semalam tuan-tuan, saya pergi kuliah di Taman Selasih, di Kulim. Saya pergi tidur sana lah. Tidur di kat masjid tu, dia ada homestay dia, saya tidur situ. Pagi tadi saya nak balik, ada seorang jumpa saya. Dia ni, dia cukup bagus tuan-tuan, khidmat. Dia kata kat saya, ustaz,
Saya kata, hang ni baguslah khidmat kat ustaz. Saya kata, ustaz, mana pun saya khidmat ni, kata. Kalau ustaz datang, saya uruskan semua. Makan, minum, dia pun semua saya uruskan. Tempat tidur, semua dia urus. Ha. Termasuk Tuan Guru Haji Saleh Musa, dia urus. Alhamdulillah ustaz, dia kata, Allah pemudahkan kerja saya. Allah minta doa pada Allah, kerja saya jangan ganggu ibadat. Allah permudah. Kerja boleh, ibadat tak kacau. Ha. Masalah rumah tangga pun selesai. Banyak masalah rumah tangga dia cerita kat saya lah, saya tak perlu saya cerita, diselesaikan oleh Allah insya-Allah, dipermudahkan oleh Allah Taala. Tuan-tuan bayangkan, isteri dia buat masalah dengan dia, minta cerai. Dia minta nasihat ustaz, dah banyak kali sangat ustaz kata cerai-cerailah. Lepas tu nak kahwin dengan satu perempuan. Pak mentua dia pakai, pak mentua letak tuan-tuan 25,000. Belanja 25,000. Aduh. Dia habak dekat Tok Guru Haji Saleh Musa. Dia habak ni Tok Guru Haji Musa, tak apa bayar aku Syawan. Dia baca-baca hampir bagi pak mentua hang minum. Lepas tu tuan-tuan, dia tengok-tengok muka bakal menantu dia, ikut suka hang lah, dia kata berapa nak bagi. Mudah ya ustaz, dia kata alhamdulillah dipermudah. Banyak dia kata, dia cerita kat saya banyaklah benda-benda yang dipermudahkan oleh Allah Taala. Hafizu ala salah. Jagalah tuan-tuan semayang kita. Kerana semua semayang ni, semua ada fadilat dia. Dalam kitab lain, tuan-tuan saya baca kitab, lupa ada kitab tu. Bagaimana orang Yahudi berjumpa dengan Rasulullah SAW, tanya Nabi tentang kelebihan-kelebihan semayang lima waktu. Nabi cerita, kerana dia kata, orang Yahudi kata, soalan ni kami nak tanya ni, yang boleh jawab ni Rasul je. Bukan Rasul, memang tak boleh jawab. Kalau kau benar-benar Rasul, kau bagi tahu kami apa sebenarnya ada di sebalik semayang lima waktu. Nabi cerita, semayang Zuhur. Kan? Pintu langit terbuka luas. Bila kita berdoa, insya-Allah Allah makbul. Aku dan umat aku diperintah oleh Allah untuk berdoa, bersolat waktu Zuhur. Supaya makna kata doa kami, hajat kami dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dia berkata semayang asar. Semayang asar, waktu tu setan kacau Adam. Suruh makan buah kayu yang dilarang oleh Allah di syurga. Jadi Allah Ta'ala suruh aku dan umat aku semayang asar. Supaya kami tak diganggu oleh setan. Setan memang kacau waktu asar kan. Dia ada pepatah Melayu kata, cencaru makan petang. Pasal apa tak makan pagi? Dia pergi makan petang terhebat. Waktu petang, waktu asak tu, oh dia makan sungguh. Kita karau-karau mengais sungguh-sungguh, terlepas asak. Kan? Orang bawa anak pergi main tepi padang, tepi pantai, atau mana? Waktu asak. Orang main badminton takro. Tengah hari nak cari mampu eh? Waktu asak dan lipat bola tu. Kalau tuan-tuan buat kebun, jagalah asak. Kita menyangkutkan, makin lama makin seronok. Makin lama makin seronok. Dia makin redup. Kalau pagi, dia makin panas, makin panas. Ya, kita tinggallah kerja kita. Ni makin redup, makin redup. Eh, kalau tak kena gaya, terlepas kan tuan. Orang cari kutu. Tahu cari kutu. Dia duduk atas tangga. Yang atas cari kutu bawah. Bawah cari kutu bawah lagi. Orang tu asak lah. Lepas tu, waktu maghrib. Nabi kata, waktu maghrib. Waktu Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Adam. Nabi Adam bila dicampak tuan-tuan kalian ke dunia, dia bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala suruh Adam berpuasa. Bagi doa Rabbana zalamna anfusana tu, Allah suruh dia berpuasa hari 13, 14, 15. Dia panggil hari bayat, hari putih. Hari yang ke-15 tu terakhir tu Nabi Adam buka ayat puasa waktu maghrib. Waktu itulah Allah ampun dosa Nabi Adam. Waktu maghrib ni waktu mengampun dosa. Allah ampun dosa. Allah suruh aku, umat aku semayang, makna kata maghrib. Semayang Isyak. Isyak ni semayang malam. Semua Nabi-Nabi, semua semayang malam. Tak ada Nabi tak semayang malam.
Jadi kalau umat aku tak sembahyang malam, lekeh kan lah. Ceroy lah. Lekeh lah. Sembahyang malam. Subuh. Subuh ni ada satu makhluk, satu jenis manusia, bangsa manusia. Bila matahari naik, satu tanduk setan. Sekadar satu tanduk setan. Tinggi mana tau? Satu tanduk setan. Sejam bah lepas matahari naik. Gulungan ni semua sembah matahari. Sembah Tuhan mereka, sembah matahari. Aku dan umat aku disuruh bangun awal lagi pada tu. Terbit fajar, kami sembahyang subuh. Kami lebih dulu menyembah Tuhan kami daripada gulungan menyembah matahari, menyembah Tuhan mereka. Betul ya? Apa yang kamu kata Muhammad semua betul. Semua mengucap dengan masyadah, semua masuk Islam. Itu antara kelebihan-kelebihan sembahyang lima waktu. Dan kita jangan menganggap bahwasanya sembahyang ni satu bebanan. Bukan bebanan tuan-tuan. Anugerah daripada Allah. Allah tak bagi pada orang lain. Umat lain tak ada sembahyang macam kita ni. Melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, tiada seorang muslim pada sujud ia bagi Allah sekali sujud melainkan mengangkat akan dia oleh Allah dengan dia akan makna derjat dan menghapuskan daripadanya dengan dia akan dosa daripada kesalahannya. Dan pada satu riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan qala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah an yaj'alani min ahli syafa'atika wa an yarzuqani murafaqaka fil jannah. Faqala a inni bi kasratis sujud. Itu dia. Artinya bahwasanya seorang laki-laki bersembah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, pohonkan doa olehmu akan Allah Taala bahwa menjadikan ia akan daku daripada orang yang ahli syafaatmu, dan bahwa memberi rezeki ia akan daku bersama-sama akan dikau di dalam syurga. Maka sabda sallallahu alaihi wasallam, tolongi olehmu akan daku dengan membanyakkan sujud. Itu dia. Ini ada sahabat mai jumpa Nabi, minta Nabi suruh doa supaya dia dapat syafaat Nabi. Supaya di akhirat besok dapat duduk di syurga bersama-sama Nabi. Apa Nabi jawab? Itu dia. Ini hadis yang berbunyi, inna rajulan, seorang laki-laki. Sungguhnya seorang laki-laki. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, doalah kepada Allah. Minta Nabi tolong doa kepada Allah Ta'ala. Ayaja'alani min ahli syafa'atika. Tolong doalah ke aku Nabi, agar aku dapat syafaat kau besok di akhirat. Di kalangan ahli yang dapat syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Yang boleh bagi syafaat di akhirat besok tiga. Al-anbiya, sumal ulama, sumal syuhada. Yang pertama, Nabi-Nabi. Yang kedua, para ulama. Yang ketiga, para syuhada. Nabi-Nabi ni yang paling kuat syafaat dia, yang paling besar sekali, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni minta supaya beliau mendapat syafaat Nabi. Wa ayyarzaquni, dan minta doa supaya direzekikan oleh Allah atas aku. Rezeki apa? Murafaqaka fil jannah. Supaya makna kata dia itu dapat masuk syurga bersama-sama Nabi. Dapat syafaat Nabi
dapat masuk syurga dengan Nabi. Apa kata Nabi? Faqala, kata Nabi, a'inni bikasrati sujud. Minta doa lah untuk aku dengan banyak sujud. Kalau hang nak duduk dengan aku di syurga, banyakkan sujud kepada aku. Sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi nak banyak sujud, banyak semayang, banyak sujud. Lagi banyak semayang yang kita buat, lagi banyak sujud yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya dengan memperbanyakkan sujud di antara jalan yang membolehkan kita mendapat syafaat Nabi dan dapat bersama-sama Nabi besok di akhirat, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, insya-Allah. Ya. Kemudian ini satu apa perkataan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Akhrabu ma yakunul 'abdu ila Allah Ta'ala idza sajada fa aksiru du'a inda zalik. Artinya bermula yang terlebih hampir keadaan hamba Allah kepada Allah apabila ia sujud, maka banyakkan olehmu akan doa pada ketika sujud itu. Ini kata Abu Hurairah. Kata sahabat pun dipanggil asar sahabat. Kita boleh beramal dengan perkataan sahabat-sahabat Nabi. Mereka ni orang yang rapat dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Cakap-cakap mereka pun menjadi hujah di sudut syariat kita. Apa kata Abu Hurairah? Akhrabu ma yakunul 'abdu ila Allah Ta'ala. Makna kata yang paling hampir kelakuan seorang hamba itu kepada Allah, yakni ketika sembahyang, iza sajada, apabila ia sujud. Sujud ni amalan yang sungguh dekat kita dengan Allah. Bila dah kita dekat dengan Allah, nak buat macam mana? Faksiru doa inda zalik. Kata Abu Hurairah, banyakkan doa ketika itu. Doanya dengan cakap Melayu pula. Cakap Melayu batal sembahyang. Dia dalam sembahyang ni tak boleh cakap Melayu, kena cakap Arab. Tak boleh cakap doa, kita ni cakap dengan hati. Cakap dengan hati tak apa. Apa yang kita nak minta kepada Allah, mintalah tuan-tuan. Karena itulah waktu yang kita paling hampir dengan Allah. Kita punya masalah, kita minta sendiri. Kita doa sendiri, insya-Allah makbul. Kan? Kita minta tolong orang, bolehlah orang tolong, tapi orang yang kena tu dia lebih rasa. Rasa dia punya kesusahan tu kan, hajat-hajat dia tu. Banyak masalah kita minta kepada Allah. Ustaz, saya minta lama dah, tak makbul pun, minta lagi, belum sampai masa. Kadang-kadang doa kita, tuan-tuan, Nabi Musa pun 40 tahun minta doa untuk mengalahkan Fir'aun. 40 tahun. Itu Nabi. Yang kita ni tak Nabi. Pasal apa lambat sangat, ustaz? Kalau Allah makbul, hang tak doa dah. Kawan saya, tuan-tuan, arwah, nama Kipli, sekali kena tahan ISA dengan saya. ISA ni, tuan-tuan, dia tak ada limit tau. 2 tahun, 2 tahun, dia boleh sambung. Macam kita renew rotek tau. Kaya nak cukup 2 tahun, dia sambung. Kaya cukup 2 tahun, dia sambung. Jadi, kawan saya, saya jadi imam, dia makmum. Waktu sembahyang, kita sampai bagi salam, kita berwirid, kita berzikir, doa, dia tak habis sujud lagi. Saya tanya dia, kenapa sujud lama sangat? Maklumlah ustaz, saya ni orang susah. Bila saya kena tahan isteri saya susah, anak ramai. Tu duk sujud tu minta doa, bebas cepat. Takdir Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia bebas dulu pada kami. Dia setahun dia kena. Saya 5 tahun, dia setahun. Bila saya bebas, saya jumpa dia. Kipli, sujud lagi ya? Mendoa dah. Tu kadang-kadang Allah lambatkan
makbul doa tu, bukan Tuhan benci dah. Tuhan suka dengar kita merengek tu, merengek, minta-minta tu. Dia suka. Kita lain, manusia lain, duk minta kat kerap orang nak menempah. Mak, mana sengit. Mak, sengit. Di mana kali buat dia zakah. Allah Ta'ala lain. Kita minta tu, dia suka. Dia suka kita duk merengek, minta, merengek, merayu. Ha, ni yang tu. Allah lambatkan makbul doa, antaranya kata ulama kerana Allah suka mendengar rengik-rengik kita tu. Udu'u ni istajib lakum, mintalah aku bagi. Tuhan jamin dia akan bagi. Tapi mengikut bentuk kehendak Allah lah. Apa bentuknya? Minta nak menikah dengan beda, dapat mina. Tuhan bagi mina, elok dah tu. Makbul tu. Kan? Paling tidak Tuhan tak bagi di dunia, dia bagi di akhirat. Minta kahwin dua, tak dapat. Sana Tuhan nak bagi 40. Ha, ambil ya Tuhan. Jadi minta, jangan kita tak minta doa. Tanda kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mana? Waktu sujud. Itulah waktu yang paling afdal. Kita minta kerana waktu itu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kata Abu Hurairah, bermula yang terlebih hampir keadaan hamba Allah kepada Allah itu apabila ia sujud, maka banyakkan olehmu akan doa pada ketika sujud. Pada ketika itu banyakkan doa, insyaAllah. Jadi sebelum saya ingat satu dulu, kita masuk tajuk lain nanti, insyaAllah. Fadilat khusyuk pula. Jadi sebelum saya berundur ni, ada sikit maklumat tuan. Jadi saya dah masuk Facebook apa semua, dah bayar rata lah cadangan saya tu. Bapak saya ada sekeping tanah di Pulau Pangkor, tepi laut. Kalau tuan-tuan biasa pergi Pulau Pangkor, tempat tu nama Teluk Nipah. Teluk Nipah ni memang tempat orang ramai tumpu lah. Ada Shelly lah apa semua. Tanah tu hampir 2 ekar. Jadi di segi namanya, tegeran tu nama saya. Saya bukan tanah saya, saya pemegang amanah saja. Pak saya dah meninggal, mak dah meninggal. Kami ada 5 beradik. Saya cuma pemegang amanah. Orang nak jual tuan, ada orang yang tawar kat saya 1.5 juta. 1.500.000. Tapi saya sayang tanah tu tuan. Sebab adalah kenangan saya dengan tanah tu. Saya kena buang daerah, saya duduk situ lalu. Saya tanam sayur kan. Belayam, belaitik, semua. Di situ lah. Yang saya tak boleh lupa tuan-tuan, dia dekat dengan laut. Malam-malam tu, kalau bunyi ombak, dengar kan di rumah. Gedebung, gedebung. Ada bunyi burung-burung kuang. Kuang, kuang. Ya tu, syok kan tu. Bila saya bebas tuan-tuan. Saya bebas daripada ISA 93. 1993. Saya tinggal terus tanah tu. Sampai sekarang ni, tak tengok. Saya duduk jangka, pokok dia besar lengan. Pipi tengok baru ni, besar pemeluk. Kalau tu nak tengok, adalah himpun saya gambar dia. Bila saya sakit dan kena stroke baru ni, tak tahulah hati saya tu selalu ingat mak pak saya. Kadang-kadang mimpi, jumpa dalam mimpi tuan. Tapi tak berat, dia pun tak bercakap lah. Saya nampak daripada jauh. Jadi hati ni, saya sayang sangat nak jual tanah tu. Jadi saya bercadang tuan-tuan, saya nak buat pusat pendidikan dengan nama Madrasah An-Nur, pusat pengajian tahfiz dan pondok. Saya nak buat situ. Jadi tuan-tuan sekalian, hasrat saya ni, saya nyata pada adik-adik saya bulan Syawal hari ni, sempena raya tu saya pergi ziarah semua. Adik saya yang bongsu duduk di Rawang, saya pergi jumpa. Lepas itu kakak saya duduk di Gerik, Felda Papulut, saya pergi jumpa. Cerita ni hasrat saya ni. Lepas itu adik saya seorang lagi dah meninggal, tapi dia ada anak, saya jumpa semua anak dia. Cerita yang saya nak buat ni. Begitu juga seorang adik saya, laki-laki dia polis baru pencin, duduk di balik pulau. Pun saya cerita. Alhamdulillah tuan-tuan, semua setuju dengan saya. Saya kata kita ni masing-masing dah ada kereta, dah ada rumah, anak dah kerja, segi makan minum dah ada kan, insyaAllah lah.
Kalau kita jual tanah ni, kalau kita kata 1.5 juta, kita dapatlah seorang 300 ribu kan. 300 ribu tak payah habis lah. Ya lah. Banyak ada orang jual tanah, duit habis, tanah beli korang. Kalau kita buat wakaf, jadi sedekah jariah untuk mak bapak kita. Ya. Dia orang setuju lah. Alhamdulillah. Benda tu saya tuan-tuan, sekarang ni kerap balik ke kampung saya, Pulau Pangkok. Pulau Pangkok kampung saya. Saya dijemput untuk khutbah bagi penerangan apa yang saya nak buat. Alhamdulillah tuan-tuan, nampak sambutan baiklah. Cukup baguslah. Terhadap pembinaan madrasah ni. Saya pun kata larat sangat. Cuma saya harap pada anak saya, seorang tu dia mengaji di Sudan. Lepas tu dia sambung di Syria. Terakhir dia mengaji di Yaman. Lepas tu anak saudara saya seorang tu, insyaAllah dia bagi komitmen. Dia mengaji di Mesir. Dia balik pada Mesir. Guru tahfiz pun tak masalah sangat sebab murid-murid saya kalau setakat 20 juzuk kata tu ramai juga yang dah hafal boleh bantu insyaAllah. Jadi saya pun cerita begitulah. Setakat ni tanah ni dalam proses tolak tanah. Tolak pokok tu katam-katam-katam lungguk-lungguk bakar. Kalau tuan-tuan nak tengok gambar pun ada. Jadi saya nak buat sebuah madrasah. Peringkat awal ni nak buat sebuah surau, dapat besar surau ni pun jadilah besar lagi sikit sampai belakang. Tempat kita memulakan operasi kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, derma malam ni untuk surau Pulau Pangkor tu lah. Kalau siap esok, kalau tuan-tuan nak pergi berkelah ke apa, tuan-tuan melepaklah di surau tu dekat dengan laut. Tandas nanti kita siapkan, air semua ada. Tuan-tuan mandilah laut. Kalau tuan-tuan nak berkemah, tuan-tuan bawa kemah sendiri. Tuan-tuan pasang kemah di tanah tu. Haa, tu dia. Tak payah banyak duit apa. InsyaAllah mudah-mudahan. Sambil kita merasai suasana pondok, suasana tahfiz, kita boleh mandi laut. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi saya cakap yang derai, padahal kalah rasa kan. Tapi kita nak rancang, cuba buatlah. Minta bantuan daripada Allah Ta'ala mudah-mudahan. Sebab pun tuan-tuan, tak boleh lepas. Saya selalu ingat. Saya tujuan saya letak jawatan. Dulu saya kerja Kementerian Kesihatan. Sebab gaji masa tu 1,000 dah tuan-tuan. 1,000 dulu tahun. Masa saya berhenti tahun tuan-tuan sekalian. Tahun apa 80. 1,000 besar masa tu. Saya kerja storekeeper. 1,000 besar masa tu. Saya letak jawatan. Saya tujuan balik kampung. Untuk berdakwah mendidik orang kampung. Tapi tebal sangat tuan-tuan. Rimba tu tebal sangat. Aku tak larat. Aku lari. Saya lari. Saya tak tahan tuan-tuan. Dengan hujan-hujan yang tanpa berat. Naik balai, turun balai. Tak henti-henti. Pejabat agama ni tak larat hak ni. Kita bercakap. Dia kata kita bawa ajaran sesat. Kita mengajak macam ni. Orang tak ada. Saya guna kesempatan untuk khutbah. Tuan-tuan. Semayang di laut, jangan bawa balik ke darat. Semayang di laut, kena tunai di laut. Ni dah qadha. Tu imam pun qadha. Dia pi asar, maghrib, isya, subuh. Tiga qadha. Bila hari Jumaat, semua kunut. Kunut ni semayang apa pun tak tahu. Saya tegur, semayang di laut, saya kata. Saya sebutlah khutbah. Semayang dalam kenderaan. Mayang di laut. Kefiat dia macam ni. Mengikut kitab ni, kalangan syekh ni, muka surat berapa? Bahawa diwajibkan cuma menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram, buat pusing, sampai pusing, kita tak payah pusing. Kita boleh diri atau duduk di tempat kita, tak payah memusing, menghadap kiblat. Dia orang pergi report qadhi. Dia kata, saya mengajak sembahyang tak payah menghadap kiblat. Oh. Tuan Qadhi kata, dia kata macam mana? Dia kata, Tuan Qadhi kalau sembahyang atas bot, ketika takbir tu ihram, menghadap kiblat. Lepas tu tak payah. Habis Tuan Qadhi kata, yang betul macam mana? Yang betulnya Tuan Qadhi, bot pusing, kita kena pusing. Bot pusing, kita pusing. Qadhi kata, terjun laut dah jawab lah. Hang nak bayar report pun tak kerti, dia kata. Yang tu pun tuan-tuan ni orang report. Saya nak letih. Akhirnya saya keluar daripada Pulau Pangkor. Saya beduk di tu, batang berjuntai dengan Ustaz Zakar Ansari.
Kemudian saya banyak di luar sampai saya buka kampung, perkampungan sendiri. Jarang-jarang saya balik kampung. Tapi sudahnya ke mana? Ayat waliyun ziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kita nak letak di mana? Allah suruh kita keluar mengaji. Kita dapat ilmu, kita balik. Kita sedarkan orang kampung kita. Kita didik mereka, bagi mereka ilmu. Jadi dia main hujung-hujung usia ni duk ingat yang tu, tuan-tuan. Tak jadi aku ni. Tuhan tanya besok, aku tak boleh nak jawab. Saya pun baliklah tuan-tuan. Alhamdulillah. Lah ni ada kawan baik sikit, UMNO dengan PAS. Dulu mereka lawan berjabu. Lah ni mereka panggil saya mengajak. Lah ni maknanya serangan-serangan tu agak berkurangan. Ha, jadi mudah sikit dah dalam kita menyebarkan dakwah ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah saya makna nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan tolong doalah mudah-mudahan hajat saya ni makna kata tercapai. Tapi tuan-tuan, saya tengok ramai anak-anak muda terutamanya datang jumpa saya menyatakan hasrat mereka nak bantu saya dengan usaha-usaha yang saya buat ni. Kami tak ada duit ustaz, tapi tenaga kami ada. Kami boleh bantu. Dia orang ni lah duk potong-potong katang-katang pokok ni, beho tolak. Dia orang potong-potong, dia lungguk-lungguk, dia bakar. Mereka ni banyak membantu saya sekarang ni, alhamdulillah. Itulah, lepas tanah ditolak, insyaAllah kita akan naikkan, dirikan sebuah madrasah, sebuah surau sebagai pusat makna kata pendidikan. Jadi tuan-tuan sekalian, di Pulau Pangkuak memang ada tahfiz milik kerajaan negeri. Tapi tuan-tuan nak masuk dia kena interview. Orang Pulau Pangkuak pergi interview seorang pun tak dekat. Jadi mereka ni jadi macam gajah putih. Bangunan cantik tepi laut. Dia tengok lah nak masuk tak boleh. Yang saya nak buat ni saya tak kira lah. Pandai tak pandai asal nak mengaji. Kita akan buat tahfiz penuh masa. Terutama untuk pelajar-pelajar yang masih muda. Tahfiz separuh masa. Budak-budak yang mengaji sekolah kebangsaan pagi, belah petang ke atau hujung minggu nak hafal, kita boleh bagi dia hafal surah-surah tertentu insya-Allah. Begitu juga orang tua-tua nak mengaji balik sifat 20, nak betul balik tajwid-tajwid dia tu, supaya dia membaca Al-Quran dengan betul, kita akan buka kelas ni untuk semua peringkat lah insya-Allah mudah-mudahan. Jadi feedback yang saya terima baik. Saya dah buat 2 kali majlis penerangan. Satu di kampung nama Teluk Kecil, nampak alhamdulillah sambutan bagus. Jemaat baru ni saya diminta khutbah jemaat. Selepas tu bagi kuliah muslimat dan malamnya buat kuliah maghrib. Sambutan pun ramai, penuh surau. Ini 9 hari bulan ni insya-Allah lagi sekali dan pejabat agama pun akan turun untuk membetulkan kiblat surau insya-Allah. Jadi tuan-tuan tolong doalah. Mudah-mudahan makna kata apa yang saya impikan ni berjaya membina sebuah pusat pendidikan untuk penduduk-penduduk Pulau Pangkor insya-Allah mudah-mudahan. Jadi malam ni tuan-tuan derma tuan-tuan, insya-Allah saya khususkan untuk itulah insya-Allah mudah-mudahan. Wallahu alam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillah.